Inilah aksi pencurian yang merekam seorang anak beserta ibu-ibu mencuri sebuah tas milik pemilik kios snack jajanan pasar di kawasan wisata Candi Prambanan Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Aksi tersebut justru dilakukan oleh seorang anak, sementara ibu-ibu berperan mengalihkan perhatian pemilik kios bermodus membeli snack jajanan pasar. Dan anak-anak tersebut mengambil tas milik pemilik kios dan dimasukkan ke dalam jaket. Aksi yang terekam kamera CCTV berlangsung cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit. Pelaku berhasil menggondol tas berisi surat berharga, kunci motor, dan uang tunai sebesar Rp100.000. Kalau punya saya cuma satu, punya ya seusia saya, terus saya bawa anak kecil, terus masih muda, seusia mungkin 40-an. Pemilik kios tidak menaruh kecurigaan bahwa para pelaku ini merupakan komplotan pencuri. Pasalnya pelaku juga sempat membeli seharga Rp20.000. Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa beberapa saksi termasuk korban, serta mempelajari rekaman CCTV untuk melacak pelaku dengan ciri-ciri masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan korban itu adalah Ibu Ngatinem, itu usia kurang lebih 38 tahun. Itu yang dicuri itu tas, itu tas yang berisi KTP, SIM, dan bon-bon itu sama uang tunai Rp100.000.